Nah kan bener, mantep banget emang nih teman gua, no obat emang. Nih, kesini pak, kesini pak, kesini pak, kesini pak. Nah dari tadi kecewa gua ngasih makan lu, nggak ada. Ayo assassin. Tuh kan udah gua bukain gerbangnya, bukan masuk gerbang kan, malah nyerang dinding kan, bener-bener. Itu salah satu alasan kenapa gua nggak mau ngasih Kelif makan, guys. Bodoh sih anjay. Hai semua, balik lagi bersama gue Rafaldi Nandana. Di video kali ini gue akan lanjutkan untuk memainkan game Stronghold Crusader lagi cuy. Oke, jadi di video kali ini kita akan memainkan misi yang ke-49 cuy, The Mother of All Wars. Oke, coba kita lihat ya di sini kita bertiga melawan berlima cuy. Kita berteman dengan Caliph dan Sultan, dan di sini kita melawan 3 Lanner dan 2 Pig. Goldnya tapi nggak apa lah ya, goldnya 3.000-40.000. Soalnya teman kita juga bakal dapat yang 40.000 ini cuy. Jadi santai aja cuy, jadi santai saja, jangan terlalu panik karena teman kita punya banyak duit cuy. Ini kita ngemis aja bisa dikasih nih kayaknya, nggak tahu dah. Ini teman kita pelit atau nggak tahu dah. Coba ini kita ngemis ya, tapi jangan deh, jangan, kasihan woi. Anak orang diminta-mintain, broken home. Udah misi kau, woi. Nah. Ini langsung kita bikin-bikin dulu ini. Kita tunggu pohonnya ketebang aja. Udah biar cepet tuh gue tambahin lagi udah. Nih tambahin bendera. Set, nice. Tambahin api pula. Sini. Nice one. Let's go. Oke, jadi di sini kita bakal langsung ini ya. Bakal langsung speedrun in cuy. Speedrun makanan ya. Waduh heck. Biar kagak miskin-miskin amat ntar cuy. Udah cukup nih kayaknya. Oke, cukup. Di sini kita bakal pasangin quarry di awal. Airnya ntar aja deh. Airnya ntar aja. Oke. Kita lihat-lihat dulu. Oh iya cuy, jangan lupa kita main blokir-blokir. Kita main blokir-blokir, jangan lupa. Lu pasukan lu mau nyetek, bodo amat anjay, bodo amat. Karena pasukannya si Sultan juga bakal nyetek ya. Kalau gua blok. Tapi BTW udah di katapul-katapulin tuh anjay sama si Pig. Gak ada akhlak. Oke, nih. Kita punish ya si Pig yang kanan cuy. Pig yang hijau nih. Gak ada akhlak, Pak. Diserang Sultan kita, Pak. Waduh. Ini Caliph bisa kan ya defend ya? Bisa lah ya. Caliph kan strong cuy. Oke, ini apakah udah ketebang? Belum dong. Woi. Gua pengen bikin rumah yang teratur gitu kan. Udahlah, tunggu saja. Oke, sambil menunggu kita jual ini aja sekalian. Kita jual ini semua. Kita jual ini semua juga. Kita jual ini semua juga. Nice one. Please, tebang inilah. Udah, jangan ke pohon yang lain. Fokuskan pohon ini aja. Ini lagi pohon satu baru tumbuh di situ. Nggak ada halak. Yang ini dulu atuh, om. Buset dah. Ya udah, selalu dah. Di sini gue tebak pasti di killing pits. What is I say? Di killing pits. Wait. Ini kalau gua blokir paksa, gimana ya? Kalau gua blokir paksa ya, pakai ini aja cuy, biar ini ya, biar apa? Kagak makan ini banget cuy, makan kerja banget ya. Ini bisa lah ya, ini kuat lah ya. Sultan kan strong anjay. Ya udahlah. Ini kebetulan juga udah ketebang pohonnya, jadi kita bisa langsung bikin rumah kedua, bikin rumah ketiga, dan seterusnya untuk ngetrain pasukan cuy. Jadi sekali ngetrain itu bisa satu pak ya, nggak kayak ini cuy, sekali ngetrain cuma dua anjay. Oke, ini langsung kita train. 23, 2 lagi dah biar satu pak. Nah, nice one, 25. Nah, ini kayaknya dihancurin. Bukan dihancurin, dia emang udah bikin killing pits. Dia kan susah cuy, gimana ini caranya? Waduh. Oke, gak apa-apa. Ini dua pick sekaligus nyerang Sultan cuy. Waduh heck. Ini Sultan kita diserang sama dua pick sekaligus anjay. Gak ada akhlak cuy. Sultan kita dibuat sengsara. Waduh, harus diganti nih. Kau harus membayar pick. Kau harus membayar ini semua. Lihatlah. Sabar anjay. Duit gua serat 3.000 anjay. Gimana caranya ini keluar? Nevermind. Kita coba bikin ini. Siapa tuh butuh gitu kan? Butuh ini juga. Sebenarnya nggak butuh sih, cuma paling buat patokan aja gitu. Buat patokan gue harus mulai dari mana ini bikin good things gitu. Waduh. Mampus lu nyangkut lagian. Gue lagi bikin-bikin tuh kan. Wah, anak kecil. Lu mau bernasib sama yang pekerja tadi? Nyangkut.
Jangan sampai, aduh kan. Kalau kau nyangkut, disepirlah kau. Langsung menghilang kau dari dunia ini. Jangan. Nih, udah nih, bentar lagi kelar. Ini gua pindahin ke tempat yang banyak pohonnya. Kini di sini aja dah. Ini juga kalau udah botak langsung gua pindahin lagi. Santuy. Ini kita completein lagi. Perfecto. Nah, yang ini kita bantuin sultan cuy, kasihan. Tapi apakah kuat 50 kuda melawan base nya? What the heck? 50 kuda, what the hell? Kita disuruh untuk melawan base nya pick dengan jumlah 50 kuda doang. Gak apa lah ya, kuda gue strong cuy. Kuda gue strong dan pintar. Oke, ini cicil dulu yang ditawar. Udah rata nih yang tawar nih. Udah rata, nice one. Langsung ke sini. Mampus kan, panik kau. Ayo ngapain lu menyerang temen gua, ha? Ngapain lu nyerang temen gua, anjay. Mampuy. Ah, meninggal semuanya. Iya, ini lagi gua bantuin. Santai. Udah. Jangan panik, tetap santai, jangan panik. Ini karena gua lagi bantuin. Tapi ini mesmennya produksi mulu gitu kan. Untung line hotnya bisa gua blok anjay. Kalau kagak bisa males gua. Nih. Udah. Ini lagi ada yang berani-berani naik tower anjay. Oke, enggak apa, pasti mati. Cepet woi. Ini catapultan yang rusuh nih. Oke, nice. Oke, aman. Wah, ini gua ampe gak fokus sama base gua sendiri gara-gara si pignya nyerang mulu anjay. Gimana goldnya masih 33.000 gitu kan. Waduh, heg. Ngapa ini, coba kita ratain dulu. Kita ratain nih crossbow. Crossbow rata. Oke, nice. Kita mundur. Kita regenerasi, cuy. Oh, ini si Caliph mau nyerang nih. Nice one. Caliph mau nyerang. Waduh, ini juga diserang. Waduh, gue bingung kan mau nyerang mana. Oke, gak apa-apa, kita bantuin Caliph. Soalnya itu pasukannya udah menumpuk banget dan ini bakal jadi support banget cuy. Oke, let's go. Jangan kebanyakan ngomong. Langsung saja kita bantuin si Caliph ini untuk nyerang si Pig cuy. 14 kuda tambahan. Sini, munduran dikit. Kita juga bikin ini. Nice, soalnya kita udah punya produksi gandum ya. Langsung kita bikin bakery-nya, langsung kita buat makanan. Ya pada ntar tiba-tiba ada yang kelaparan gitu kan, waduh. Lagi tengah perang tiba-tiba lapar kan gak enak cuy. Oke, ini langsung coba kita press pig yang hijaunya yang benar-benar dah. Si sultan di press dari awal pak, pada ahlaknya anak satu nih. Mampus kau. Ayo loh, panikan kau. Gimana masih kebuka nih? Apa itu nggak ditutup dah? Kan membuka celah yang sangat besar untuk di ini tuh kan. Oke, gua tahu. Kita akan dari belakang. Kita ini dari belakang. Oke, ini masih ke distract untuk nyerang itu, nyerang apa? Oxtrader. Sabar. Ini tiba-tiba menumpuk pasukannya, Pak. Pak, pasukannya menumpuk, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak, aduh. Nyerang juga dong yang ini. Waduh. Nyerang juga nih yang biru muda nih. Benar-benar dah. Tapi enggak apa-apa. Gak apa-apa bapak kau. Lihat ini setengah keep di sama crossbowman semua anjay. Mundur. Santai, jangan panik. Ini kita pindahin, kita geser sedikit aja. Set. No, botakin pohon yang di sini ya pak. Nih, gue pengen bikin farm secepatnya soalnya nih. Bikin ini lagi. Ini muat gak ya? Di sini kah? Jalan cepet woy. Nah, satu lagi di sini. Giliran gue udah nemu tempat yang pas. Wood needed anjay. Never mind. Oke, kita bikin ini lagi. Kita regenerasi lagi. Ini aman. Aman dong. Caliph kan strong anjay. Gue udah bilang. Coba kita lihat goldnya. Yang sekarat goldnya itu Lionheart. Dua Lionheart di bawah kalian lihat. Abis itu Lionheart di atas masih banyak duitnya. Gue gak tau kenapa. Bangke. Waduh, nge-stacknya gak lucu pak. Sekali nyerang. Waduh. Ini si Pig masih banyak lagi duitnya gitu kan. Oh, a horde of crossbowmen. Gak apa, kita counter pakai kuda kita yang mantap. Nih, sini kau. Ngapain? Ketepoknya ngapain? Numpang lewat aja dia. Oke, ini kita bikin pitch di sini aja. Nah, kita manfaatkan kesempatan yang ada cuy. Ini.
Nih, bunuh semuanya, bunuh semua crossbowmen. Ayo, membunuh para crossbowmen itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Karena tidak ada lagi hal yang annoying di muka bumi ini. Tuh, nyerang lagi benar-benar dah. Benar-benar dah, nyerang lagi, Pak. Apa-apa, strong, santuy. Ya tapi mentang-mentang strong jangan didiemin dong, Pak. Ya bagaimana ya, Pak? Ini kan gue lagi fokus membangun kerajaan gue. Kalau gue meninggalkan kerajaan gue begitu saja kan gimana ya? Kagak dapat ngebangun cuy ntar. Waduh, ini kita dikit-dikit aja, kita dikit-dikit nih kudanya. Nipik masih 23.000, tapi bisa kita cicil-cicil ini duitnya. Kita habisin nih duitnya nih. Mampui kau, duitnya gua habisin. Mampus mau makan pakai apa ntar? Oke, nih. Keep on going. Set. Kok jadi numpuk gini yang di tower ya? Nyawanya masih hijau kuning lagi. Oke, udah ada merah. Nah, nice. Yang dikip jangan dilawan dulu, Om. Om, yang dikip jangan dilawan dulu dong. Yang ditawar dulu dong. Nah, gitu. Abis ini sekarang langsung kita alokasiin ke yang keep, cuy. Iya, kayaknya terlalu dini untuk maju ya. Udah. You are losing us this world, Pak. Kau. Enak banget kau ngomong ya. Waduh, senak jidat kau ngomong. Oke. Gitu lu ternyata. Never mind. Langsung kita bikin ini, bikin makanan tambahan biar makin setong. Nice one. I love this man. Let's go. Lagi tambahin lagi. Bedeh. Nice one. Nih sekarang kita hops farm. Nih, gue lupa bikin ini lagi satu. Nice. Hops farm. I need two more hops. Apa sih namanya? Hops farm. Ini dia. Perfecto. Kita lihat ini. Gue baru ingat. Gue belum masang iron mine. Pantes duit gue agak ngadat ya. Tidak ada barang mahal yang bisa dijual. This is it. Quarry. Pitch Rick butuh tambahan nggak ya? Satu. Butuh lah ya. Kita butuh kekayaan lebih banyak cuy. Biar kita bisa menolong si Sultan ini lebih sering juga. Sebenarnya bukan buat nolong sih. Buat nyerang sendiri. Gak apa cuy. Formalitas. Waduh heck, mengajarkan formalitas di game kayak gini ya, mantap juga. Never mind, langsung aja kita ini lagi. Kenapa kita malah membahas formalitas lagi? Mentang-mentang kita lagi nggak ngapa-ngapain di base. Never mind. Tuh kan, numpuk lagi ini. Maunya apa dah? 19.000. Kayaknya gua akan alokasiin untuk pig yang ini dulu. Kayaknya seru. Duitnya udah mau habis soalnya. Oh, dia mau nyerang. Nih, sini. Serang. Pasukan lu bakal mati di jalan, santai. Nah, udah lu gak perlu mati di sana, lu cukup mati di sini aja udah. I know, lu kesusahan. But gimana ya, gue juga lagi mikirin base gue sendiri, Pak. Kan sulit juga ya, Pak, membagi dua fokus ke base sendiri dengan base temennya, Pak. Nih, gue bantuin nih. Nih, gue bunuh tuh crossbowman itu. Dah tuh, udah gak ada yang annoying dah. Duit lu masih banyak kan? Masih lah, 32.000. Lu lagian duit habis buat apa sih? Buset, dari tadi kan kepres mulu. Kagak sempet ngelatih pasukan kau. Oke. Crossbowman. Ini yang paling gue benci, anjay. Damage-nya nggak ngotak. Kan? Please lah. Itulah. Nah. Stockpile. Kenapa stockpile, anjay? Gue kira apaan. Oke, ini gue jual-jualin beberapa. Stockpile gue penuh katanya. Coba kita lihat ini. Ini juga jual. Ini jual juga, berarti langsung kita bikin ini, coy. Brewery, nice one. Kita buat di sini, sini. Dan jangan lupa in. Tapi, sebentar. Tadi apa yang gua ini anjay? Sebentar. Lalu ini kita tebang dulu. Apa tadi yang gua ini hancurin? Oh, ini kebun apel. Iya, gua ngancurin kebun apel tadi. Kebun apel kayaknya di sini aja lah ya. Nih di sini. Bapak kau lah, kagak cukup. Sini, geseran. Nah. Udah lah, satu lagi nunggu ini ketebang aja. Waduh amat, gue tungguin, anjay. Wih, granary gue full. Kapan lagi gitu kan? Langsung kita extraction. Nice. Bodoh. Belum ada ail. Udah main rata kanan aja kau. Nih, langsung lagi. Set, nice. Apa sih nyerang apa dari tadi? Santai apa? Anjay lu, minta-minta, sempet-sempetnya lu minta-minta 20 iron lagi, nggak jelas. Minta 20 iron. Kagak ngotak dia mintanya.
Oke, langsung kita bantuin Sultan, kita bantuin Sultan, kita bantuin Sultan, bantuin Sultan, bantuin Sultan. Sultan butuh bantuan, Sultan butuh bantuan. Ya oke oke oke, I'm coming, the real hero is coming. Bahaya cuy, bahaya cuy, bahaya, 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 bahaya. Sabar sini, ngumpul lu, ngumpul, ngumpul, anjay ngumpul. Nah, bahaya, 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 bahaya. Duit lu berapa sih? Masih 13.000 dari tadi, masih hilang 10.000 anjay. Waduh heck. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Santai, 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 jangan panik. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Kuat, 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 Sultan kuat, Sultan kuat, Sultan kuat. Nah kan, kata kan. Oke, okay, apakah ini saatnya untuk serang balik? Serang balik? Mungkin bisa, tapi tahan dulu, tapi tahan dulu, sabar. Kita ratain dulu, kita ratain. Nice one, nice one. Apaan? Apaan? Eh, no, 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 no. Ngarep lu bisa kabur. Ngarep dia. Enggak, enggak ada, lu tetap gua karantina aja tuh anjay. Enggak ada. Di luar lagi bahaya nih. Aduh, aduh. Apalagi lah. Oke, duit gua, duit dia udah berkurang banyak. Nice one. Stockpile gua full. Oke, saatnya menjual beberapa goods dan kita akan beli beberapa kuda. Ngarep lu Caliph bakal dikasih 20 ironnya? Kagak ngotak banget lu minta 20 iron, kagak tanggung-tanggung. Minta nggak masalah, kalau minta 5 iron aja ini 20 iron, bodoh. What the heck? Oke, okay, never mind, langsung kita ini lagi, kembangin lagi. Nice one, 24. Udah kan lu kuat kan tuh? Udah lu kuat, udah lagi lu iron buat apa anjay? Waduh, ini lu oil smelter udah ada kan? Gak tau cuy, oil smelternya hilang ya. Anjis dia minta iron anjay, aduh. Gak tau hilang atau gak tau gue yang kagak lihat karena mata gue siwar, gak tau udah. Dia dia minta 20 iron yang dimana itu sangat tidak mengotak. Aduh, oke okay, langsung langsung kita fokusin ke yang hijau nih. Fokusin ke yang hijau nih, pengen gue punish nih. Ini gue dari tadi ngincar yang hijau karena biar sultannya bisa berkembang aja. Kesian gue sama sultan cok. Sini kau, sini kau, sini kau. Nice, 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 nice. Oke, okay, salah, salah. Dari sini, dari sini. Dari depan. Iya, dari depan cuy. Soalnya ini keepnya ngadep ke sini ya. Ngadep ke depan cuy. Langsung, 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 langsung. Langsung. Itu crossbow-nya kok banyak ya. Stockpile gue full lagi. Waduh, sabar pak. Pusing gue muter-muter nih anjay. Oke, okay, aman. Oke, okay, dia udah hilang 3.000 tadi. Nice one, not bad, not bad, not bad. Nah, oke. Okay. Oke, okay, aman, aman, sementara aman, sementara aman. Di sini kita akan jual-jual lagi. Iya, morning juga. bayangkan sapan kayak gitu ya, gue bales anjay. Mantap. Langsung ini kita jual, kita beli satu pak kuda lagi. Set, set, nice. 25 kuda, let's go. 25 kuda segar dari alam. Apa sih gue ngomong apa anjay, gak jelas. Oke, okay, ini masih aman. Oke, okay, masih aman, masih aman, masih aman. Budo, jangan kau cicil-cicil kuda gue. Nih, makan tuh. Makan tuh anjay. Makan tuh, 82 kuda nih bos. Jangan dilawan bos. Bos, salah lawan lu bos. Waduh. Baru tadi gue jual-jual anjay udah full aja. Bener-bener dah. Oke, okay, bagus sih, bagus full cuma. Pusing anjay. Oke oke, okay, okay. Ini kesini kesini, sabar sabar, ada yang ngejar, jangan kejauhan. Oke okay, kita lawan aja. Intros domainnya sumpah annoying banget. Ini kita ratain, kita ratain, ratain, kagak rata-rata. Oke okay, ratain, ratain, ratain. Tinggal berapa sih duitnya? 15.50, santuy, santuy. Dia tinggal 1.400, bisa apa dia? Bisa apa dia? Bisa apa dia? Dia tinggal segitu duit lu. Woi, udah woi, rata woi. Benar-benar dah. Ini yang ditawarin juga gak kau mati-mati. Nih, slingernya Sultan juga udah mulai maju nih. Senang gua kayak gini, ada bantuan. Oke, dia tinggal 530 duitnya. Mantap. Beli apa kau? Pengen beli apa kau dengan uang 500, ha? Beli apa kau? Nih, mampus tuh pekerja lu, gua bunuh semua anjay. Udah, gak usah ganggu Sultan, udah. Masih saja kau ngelunjak ya. Masih kau ngelunjak anjay, masih bisa kau ngelunjak. Gak apa-apa, gak apa. Nih, next wave pasti meninggal nih. Ah, nice. Kita latih lagi. Latih lebih banyak kuda anjay. Lebih banyak kuda, lebih bagus. Ini dari tadi masih gak ada progress aja ya. Begini be terus anjay. Kita jual lagi dah, kita jual lagi. Biar dikit-dikit kagak full, 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 full. Bapak kau full. Nih, langsung kita iniin. Jual-jualin anjay. Jual-jualin. Ini juga kebanyakan. Ini bisa kita iniin dikit.
Oke. What's wrong with you? You attack my friend. What do you mean? Ayo Sultan, ayo Sultan. Ah, ini gua senang nih yang kayak gini. Nih gua provide ini, gua provide help dari sini. Jangan sang itu. Sang yang di atas, sang di atas. Nih gua suka nih Sultan. Sultan, ayo Sultan, balaskan dendammu Sultan. Let's go Sultan. You can do it Sultan. Nih numpuk banget nih Sultan, sekali nyerang enggak ngotak sih soalnya pasukannya ya. Ayo Sultan, kau bisa Sultan. Sultan, kau bisa Sultan. Let's go Sultan. Beh, kan kagak ngotak, Pak. Numpuk banget, Pak. Waduh. Let's go Sultan. Mantap Sultan. Dan sisanya saya serahkan kepada Anda ya sepenuhnya. Semangat Sultan. Pasti bisa lah. Pasti mati itu yang biru ya. Eko yang biru anjay, yang hijau pasti mati, santuy. Nah, kan bener. Mantep banget emang nih teman gua, nobat emang. Nih. Ngapa kuda gua satu ketinggalan di sini anjay, lu lagi musuhan sama apa gimana anjay? Anjay bangga kan kau, tank militer lah. Sekarang kita ganti ini, kita ganti kata ganti target anjay. Gua begitu ya, susah banget. Waduh. Nih, cepetan. Sini dulu anjay, yang ini dulu. Tawar kanan dulu, tawar ini dulu. Lu pada nyerang apa Anda? Enggak jelas betul. Ayo nih, Caliph-nya kagak bantuin anjay. Bantuin sini kau. Sini. Ayo cepat. Lu pada nyerang apa sih? Oh, nyerang yang di sini, tapi enggak berkurang-kurang gitu kan. Pak, ini dulu, Pak. Tanggung, Pak. Juga kagak nyerang-nyerang lagi. Nih, serang dong, Pak. Serang dong. Nih. Ngambek kagak gua kasih iron kamu nyerang ye. Ngambek lu. Duitnya tinggal berapa sih ini sipik? 10. Nice one. Tinggal 10. Ini 10 gold dia, bisa apa dia? Yo, bakar-bakar Caliph, bakar-bakar gitu dong. Seenggaknya bantuin bakar-bakar lah anjay. Lu kagak gua kasih 20 iron aja ngambek lu anjay. Gimana kagak gua kasih pertemanan anjay. Dit. Hati-hati. Oke, bentar lagi. Itu yang ditawarin dong, Pak. Pak, tawarin dong, Pak. Nih. Nah, nice. Abis itu kita train assassin. Lu menyerang kagak? Ya, kita lupakan saja, kita ini aja. Kita train kuda aja, kita enggak usah mikirin assassin soalnya untuk finishing itu bagian teman kita aja, cuy, oke? Jadi kita santai-santai aja, kita nggak santai sih, maksudnya kita kumpulin untuk kudanya aja dan sisanya kita serahkan kepada teman-teman kita aja, oke? Nih, sini kau. Kuda gua jangan lu bakar, Kelly. Mau lu apa dah? Majestic. Kuda gua lu bakar, Majestic. Oke, sini udah. Lu bisa lah itu finishing anjay. Ini sampai kagak mati dalam waktu 5 menit gua tampol lu anjay. Gua bakar base lu. Sultan mana mau nyerang enggak? Belum mau nyerang dia, tapi enggak apa, kita cicil dulu ini yang ini. Tapi meskipun sangat menumpuk gitu, 230 pasukan enggak apa-apa gua lawan, enggak apa-apa. Kita bisa melawan ini semua. Jangan panik, tetap tenang. Wah, kau lah jangan panik. Numpuk banget anjay. Tadota, tolong. Tolong numpuk banget, tolong. I can handle this, my friend. Help me, my friend. Mana kau Sultan? Arabian Sosman lo. Oke, bentar lagi nyampe. Enggak apa-apa. Ini balistanya udah yang itu. Oke, sekarang yang ini. Sekarang bagian yang ini. Hati-hati, jangan main sana-sana. Stockpile gua full. Baru tadi anjay maunya apa dah? Nih, hancurin. Mantep. Nih, lagi. Nih, archernya masih di tengah-tengah, cuy. Gak suka nih gua. Archer sini maju anjay. Jangan sembunyi kau. Nih, tetap serang-serang. Berapa sih pasukannya? 87. Ini sekalinya keluar nih, sekalinya jebol nih apa dindingnya. Males. Gak apa, let's go. Lagi. Satu pak kuda lagi. It could be good. Kita butuh kuda tambahan, 26 kuda. Kita tambahin ke sini. Oke, ini waktunya finishing. Tapi tadi lu. Gua ngerti. Itu dia nge-generate lagi ke crossbow mainnya. Ini makanya gua bantuin lagi nih. Udah. Ini gua bantuin. Jangan mundur kau. Wah, ini udah pengen gua bantuin ini. Nah. Bantuan datang. Bapak kau lah, enggak ada yang nyerang kerajaannya. Waduh, ini udah gua ratain juga ya. Maunya apa dah? Nih, serang.
Nice one. Langsung kita balik sini. Ini next attack-nya Sultan. Eh, dia masih attack ding. Waduh. Ini kalau pasukannya bocor gimana, cuy? Kan bahaya, bukan bahaya sultannya doang. Itu semua bahaya, cuy. tolong. Bentar lagi bakal bocor ini, aduh. Tanggulnya bakal bocor, anjay. Banjir troops kita ntar. Bukan kita, maksudnya kita dibanjiri troops orang. Waduh. Bahaya cuy. Nice one, Caliph. Bapak kau, nice one. Itu masih segitu nyawanya dan ini nggak mau masuk. What do you mean? Sudahlah. Dah, serang lu dah. Mau di-spear atau nggak? Serang lu dah, anjay. Capek. Dah. Bahaya, Pak. Pak, nggak gitu dong, Pak. Ya, aduh, Pak. Gak gitu cara mainnya, Pak. Kalau aduh, Pak. Gak apa-apa. Kita hadapi semua ini dengan tenang, dengan santai. Tetap tenang dan jangan panik. Jangan panik dan tetap santai, tetap tenang, jangan panik. Itu adalah semboyan saya. Dimana kita tidak boleh panik untuk bisa mengalahkan semua ini tuh. Semua masalah yang kita hadapi kita bisa selesaikan tanpa panik, cuy. Ini bisa gak sih ini stockpile? Ini penuhnya cepet banget si anjay. Nih, tuh gue sisain dikit doang tuh. Nah, masih belum cukup nih. Nah, udah tuh 106. Oke. Terus libas habis dengan berapa sih? 150, 149. Oke, kita lebih perbanyak lagi ininya, monsternya biar makin deadly. Nice one nih, padahal nih di atas skip doang gak ada apa-apa ya. Cuma ada slave 3 biji doang sama 3 archer, anjay. Gimana mau kuat kalau ntar tiba-tiba diserang sama pasukan sebanyak itu gitu kan. Tapi gak apa-apa, kita udah punya ini coy, oil smelter, apa sih namanya ini. Siege engineer yang megang minyak. Tenang aja. Gua mati anjay. Gak boleh keluar. Enggak ada. Lagi lockdown, lagi PPKM. Gak boleh keluar. Lu siapa anjay? Punya izinnya kagak kau. Nih. I have an idea. Sini. Kelamaan dulu situ aja. Nih slave, sini kau. Semoga ini archernya udah pada hilang. Belum hilang. Tapi nggak apa. Kita punya cara brilian. Slave, bakar cepetan. Udah nggak usah debat. Langsung bakar. Nih bakar nih yang namanya ini nih. Bakar, cepetan bakar. Gue punya ide nih. Cepetan. Berapa sih pasukannya? Masih 133 dong dari tadi. Nih bakar. Kabur. Nice. Sini mendekat sini anjay, cepetan. Waduh, kan benar-benar dah dipademin. Gua harusnya butuh ini. Cepetan sini, cepet udah. Ya bodo amat jauhan, yang penting lu nyampe ke sini anjay. Capek banget anjay ini ngebersihin sebanyak ini. Nakal nih, yang ini nih. Mampus, langsung 3 mati anjay. Nih. Waduh, benar-benar dihujani nama anak panah, cuy. Nih Sultan gak menyerang lagi nih Sultan. Duit kau banyak anjay. Aduh. Please, Caliph bercanda anjay. Ini Caliph bercanda nih. Nih, killnya gue betak, lu ikhlas kan? Dah, killnya gue betak dah anjay. Udah gue kasih. Bocahnya bercanda cuy. Waduh, begini-begini nih yang dibasmi nih. Mengapa kasihnya kagak maju-maju ya begini anjay. Udah di spare lawan, buat di kill. Tetep aja gitu. Nah, ini dia. Sabar, udah jangan lempar-lempar api dulu. Udah sini langsung. Nah, nice. Nah, yuk, selesaikan. Ayo dong, spreading sini dong. Kesini pak. Nah, dari tadi. Ya, keburu pada naik kan. Udah, kerja lu udah selesai, udah. Oke,
Okay, I hope it work. I hope it work. Okay, ini kelif beban, kelif beban, bukan yang disesain, anjay. Sini udah. Lu kan keburu generate lagi ininya. Ngajak ribut, anjay, dia baru datang sekarang. Udah lah, dan ini gua ambil udah. Udah, ikhlas udah. Aduh, bener-bener. Udah nih, sini. Oke, udah rata. Ini yang ambil Sultan, oke? Sultan, saya percaya sepenuhnya kepada Anda. Oke? Saya percayakan sepenuhnya kepada Anda karena Sultan ini benar-benar loyal, cuy. Udah. Ini I will need you later. Untuk yang ini, kita bakal mulai untuk penyerangannya. Untuk slave, mari sini. Oke. Hati-hati. Set. Boom. Nah, gitu. Oke, ini kesini. Kita ini mondar-mandir. Ini nggak terlalu banyak, cuma 114 doang. Nggak apa. Nice one. Bodo amat mati. Nggak apa, udah. Yang penting lu berkorban banyak untuk, ya, kemajuan bangsa dan negara, cuy. Spreading dong sini, anjay. Apinya kagak ganas banget. Apinya jinak banget, anjay. Apanya excellent? Oh, alah. Apa-apa. Ayo, Sultan. Finish him, Sultan. Gak tau gue serangnya kayak gimana, yang penting finish him. Nah, nice one, Sultan. Itu baru Sultan andalan gue, anjay. Nah, ini nih yang gue suka-suka tuh begini, anjay. Yang gue suka tuh kayak gini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke teritori berikutnya, coy. Nih. Pasukannya 160. Cukup banyak. Ini kita deaktifin dulu. Nice one. Untuk balistanya juga kita nonaktifin dulu. Nah, satu lagi. Ini archernya nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu masalah untuk kita. Nih, nice one. Nggak hancur. Nah, oke, sini. Nih, bunuh dulu. Jangan sampai trouble. Nice one. Kita lanjut. Sisanya kita bakal pakai assassin. Ini semua sangat mudah, cuy. Meskipun memakan banyak waktu, memakan waktu yang sangat banyak, tapi nggak apa-apa. Ini mudah, cuy. Sangat amat mudah ya. Sultan, maaf. Bagi-bagi kill, anjay. Udah kelif nggak usah dikasih. Udah nggak apa. Bocahnya nggak jelas. Lagian udah gua kasih jatah, masih aja. Masih nggak bisa dibunuh, anjay. Stokpel gua full, bodo amat. Kemenangan depan mata, cuy. Oke? Anjay, sombong banget kemenangan depan mata. Belum yakin menang padahal. slave. Ini dah. Ini. Lu jalan ke sini, anjay. Cepetan. Gak usah pakai lama kau. I have an idea. Naik ke tower. Telat gua, Pak. Oh, enggak telat. Masih kebakar. I love it, main. Masih pada kebakar. Nice one, itu yang saya suka. Merapat sini. Nice one. Insta mati. Nice one. Set. Nah, langsung, Pak. Jangan pakai lama, Pak. Langsung kita serang semuanya. Mati langsung. Langsung kita ke tempat terakhir. Ini. I need your help to burn all this building, comrade. Gak kena. Gak. Komati. Nah. That's it. One more side. Salah jalan, hati. Kenapa ini apinya ganas sama gua, anjay? Tadi gua suruh spreading, kagak spreading. Ini nggak gua suruh spread sendiri. Waduh, heck. Nih, throw your fire. Oke, kurang dekat, gua tahu. Nah, benar-benar timing yang sangat tepat, cuy. Fire thrower gua mati setelah ditembak sama satu buah hero ya. Benar-benar dah. Tapi untungnya udah kebakar, anjay. Assassin gua ikut kebakar tuh gimana dah? Naik sini, anjay. Nah. Oke, okay, nice. Pada kebakar, nice. This is what I like, comrade. Oke. Okay. Nice one.
Oke, ini pasti pada naik sini pada sekarat nih, yakin gua. Nah. Lawan gak ya? Lawan lah. Atau tunggu dulu ya, tunggu apinya selesai dulu, coy. Tapi ini kuat kayaknya. Enggak, Caliph, enggak gua kasih makan. Enggak ada. Kecewa gua ngasih makan lu. Enggak ada. Ayo assassin. Tuh kan udah gua bukain gerbangnya, bukan masuk gerbang kan? Malah nyerang dinding kan? Bener-bener. Itu salah satu alasan kenapa gua enggak mau ngasih Caliph makan, anjay. Bodoh sih, anjay. Let's go. Victory. Misi kedua dari terakhir yaitu The Mother of All Wars selesai, coy. Oke, di sini gua nge-score 3 kill dan Sultan nge-score 2 kill dan Caliph, mohon maaf sekali Anda tidak saya kasih kill karena Anda bodoh ya. Bukan di-kill malah di-spare begitu saja. Jadi mending gua ambil dah daripada kelamaan. Wadaw. Oke, jadi segitu aja untuk misi ke-49 The Mother of All Wars pada kali ini. Jadi di episode yang akan datang gua akan memainkan misi terakhir, coy. Ini dia misi yang terakhir, misi ke-50, coy. Maksudnya misi terakhir untuk ini ya, untuk di Crusader Trail yang pertama, cuy. Tapi nanti masih ada Crusader Trail yang kedua dan masih ada banyak misi lagi. Tenang saja, cuy. Ini tidak akan tamat dalam waktu dekat ya. Oke, jadi segitu aja dulu untuk video gua pada kali ini. Makasih untuk kalian semua yang udah menonton. Terakhir jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Gua di sini Rafalina Dana pamit dulu and see you all next time. Goodbye.